Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi mau beli martabak, guys. Martabak Bogasari Bandung. Tapi saya sekarang ada di Warnasari, Perumahan Warnasari, yes, Cilegon. Macam-macam apa makanan manis yang dapat keluar dari sini, kue kukis ya. Nah ini mantap nih, kue kukis. Dan ada juga nasi goreng, mie goreng, pizza goreng, goreng dan lain-lain. Mas, baru kelihatan. Sapi doin, Mas. Iya, Pak. Sapi bikin konten. Iya, Pak. Iya, Pak. Martabak. Martabak ini. Iya, biasa. Martabak coklat biji. Macam-macam pilihan, guys, nih, guys, harganya. Bisa pesan Grab Food. Martabak Bogasari manis, wow. Kue kukis, sudah mulai bikin kue pukis, Mas. Iya, Pak. Sudah mulai lagi. Berayat-ayat. Iya, coba. Berapa satunya? 2.000, Pak. Pesan 5 lah. Iya, Pak. Martabak telurnya belum ya? Belum ada, Pak. Pukis 5. Lagi nungguin bikin martabak. Martabak manis, guys. Yang saya pilih kacang coklat wijen. Masih proses. Proses pembuatannya, guys.
Yang hijau rasa pandan ya? Iya. Tapi asli apa pandan? Iya, pakai pasta lah. Oh. Cara pembuatannya kue. Lukas Hari Mas siapa Pak? Mas Irul ya? Mas Irul warna sari. Kalau mau beli silahkan, bisa pesen Grab Food, GoFood. Dan bisa pesan di Shopee. Banyak macam pilihan guys. Macam pilihan. Masih dalam proses pembuatan guys. Libur berapa hari ya? Apa? Libur berapa hari? Di kampung. Ah? 2 bulan. 2 bulan? 3 bulan malah. 3 bulan? Iya. Nikah atau gimana? Enggak, udah nikah. Oh, udah nikah ya? Lahiran atau gimana? Enggak, udah jadi rumah kemarin. Oh. Karena jualan martabak juga? Enggak, di pabrik. Oh, pabrik. Mantap. Mantap banget guys, mantap. Martabak Bang Irul warna sari. Tepatnya di Perum warna sari guys, di tidak jauh dari perempatan jalan warna sari. Saya pesennya martabak kacang coklat wijen ya. Sudah punya anak? Belum? Dikacangin, dicoklatin. Kasih wijen, mantep guys, campur susu guys, susu creamer. Creamernya banyak, pasti manis guys. Pak. Iya. Ya. Berarti di kontenan. Iya.
biar terkenal. Apa nama channelnya, Pak? Gus Nabi Channel. Gus Nabi 9312. 9312. Oh, gambarnya, profilnya gambar orang sama anaknya. Kenapa coba di terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.